Festival Pasar berangkat dari program kami sebelumnya. Sejak tahun 2006, sejak pendirian yayasan ini, kami sudah fokus di pasar tradisional atau sebutannya sekarang pasar rakyat. Lalu kami menggagas apa yang kami sebut Jelajah Pasar Rakyat Nusantara atau aktivasinya adalah Festival Pasar Rakyat dengan tujuan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar pasar supaya ada sense of ownership terhadap pasar itu. Di 2 tahun terakhir ini ya kami melibatkan banyak komunitas. Yang terakhir kami lakukan itu di Pasar Rejo Winangun di Kota Magelang, di mana terlibat 63 komunitas lalu dan melibatkan hampir 1000 relawan. Nextnya adalah di Kota Banjarmasin, ada beberapa pasar di sana, salah diantaranya adalah Pasar Kahuripan dan Pasar Blauran, ada juga Pasar Siring. Tanggal 15-16 September, tapi sebelumnya ada pre-event, ada juga talk show, ada macam-macam yang melibatkan komunitas.